Selamat siang, saudara. Bersama Ratu Sejati, Anda menyaksikan live breaking news persiapan akad nikah Deni Caknan dan Bella Bonita. Hari ini Jumat 7 Juli 2023, Deni Caknan menikah dengan Bella Bonita di Madiun, Jawa Timur. Bella Bonita merupakan selebgram yang sudah sering bekerja bersama Deni Caknan. Pernikahan Deni Caknan dan Bella Bonita akan digelar di sebuah hotel di kota asal sang selebgram. Akad nikah Deni Caknan dan Bella Bonita telah dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA Kartoharjo Kota Madiun, Anang Darwisi. Meski Deni Caknan sudah melepas masa lajang dengan akad nikah, namun resepsi pernikahan tak dilangsungkan pada hari yang sama. Saudara, resepsi pernikahan Deni dan Bella Bonita akan dilangsungkan pada bulan Agustus. Diduga hal ini menjadi permintaan orang tua Deni Caknan. Alasan tersebut diketahui dari unggahan Deni Caknan di Instagram. Dalam unggahan itu terdengar percakapan antara Deni Caknan dengan ibu dan ayahnya. Sho sho sho. Berarti saya tahu. Kaya aku ngono kan ngerti-ngerti jap, ramean wis rasa mikir ramenan. Berarti ramenan ning mburi gak apa-apa. Ora apa-apa. Rame sing keri. Aku yang dhisik kakak 3 tahun lagi dirameni sing penting ijab kok nyapo. Gak pikirku, pikirku kan gayan sih oke. Lah mikir gayane sok kapan? Sok kapan bari? Sing penting iki mumpung wong tuwa sik sehat, sik kuat, sik iso ngimbangi. Yo, solo, solo. Man, man. Aku yo iso kok mangan. Ayo iki kepengin mangan metu maneh. Kok terus namung. Yo iso kok mumur-mumur yo iku wae. Entane kok maneh. Sho sho sho. Berarti saya tahu. Kaya aku ngono kan ngerti-ngerti jap, ramean wis rasa mikir ramenan. Berarti ramenan ning mburi gak apa-apa. Ora apa-apa. Rame sing keri. Aku yang dhisik kakak 3 tahun lagi dirameni sing penting ijab kok nyapo. Gak pikirku, pikirku kan gayan sih oke. Lah mikir gayane sok kapan? Sok kapan bari? Sing penting iki mumpung wong tuwa sik sehat, sik kuat, sik iso ngimbangi. Yo, solo, solo. Man, man. Aku yo iso kok mangan. Ayo iki pengen mangan metu maneh. Kok terus namung. Yo iso kok mumur-mumur yo iku wae. Entane kok maneh. Deni Caknan dikonfirmasi akan menggelar akad nikah dengan Bella Bonita pada hari ini, saudara, Jumat 7 Juli 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat di Madiun, Jawa Timur. Jelang hari bahagia, Deni Caknan juga mengunggah foto saat dirinya melamar sang calon istri Bella Bonita. Melalui Instagram pribadinya yakni @deni_caknan, Deni Caknan mengunggah momen duduk bersebelahan dengan Bella Bonita pada Kamis 6 Juli 2023. Dalam unggahan yang sama, Deni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada orang tua yang telah mendidik dan mendoakannya. Lebih lanjut, Deni Caknan juga menyinggung perihal keinginan orang tuanya untuk dirinya agar segera menikah. Deni Caknan tak ingin orang tuanya terus menangis agar dirinya segera menikah. Kini Deni Caknan akan mewujudkan keinginan orang tuanya tersebut untuk menikahi Bella Bonita. Deni Caknan pun seolah menenangkan orang tuanya agar tak khawatir lantaran saat ini ada Bella Bonita yang menemaninya untuk merawat dan mengurus orang tuanya. Diketahui perjalanan cinta Bella Bonita dan Deni Caknan seakan ditutupi dari publik. Namun sosok Bella Bonita memang sering muncul dalam beberapa proyek yang dikerjakan oleh Deni Caknan.
Saudara, diketahui Denny Caknan selama ini seolah menutupi perjalanan cintanya dengan Bella Bonita dari publik. Sebelumnya, isu kedekatan Denny Caknan sempat terendus publik setelah Bella Bonita menjadi model video klip dalam lagu Kalih Welasku. Namun akhirnya Denny Caknan mengumumkan hubungan asmara keduanya. Kini secara terang-terangan Denny Caknan mengumumkan kisah asmaranya melalui unggahan di Instagram pribadinya @denny_caknan pada Kamis 6 Juli 2023. Ia juga menceritakan awal mula mengenal model asal Madiun, Jawa Timur itu. Hingga hari ini memantapkan hati untuk menjalin hubungan ke arah yang lebih serius. Bahkan kini dikabarkan keduanya sudah menggelar acara lamaran dan akan melangsungkan pernikahan pada tahun ini. Melalui Instagram story-nya, Denny Caknan mengunggah ulang alasan baru berani mengumumkan hubungannya dengan Bella Bonita. Ia juga menyinggung soal asmara masa lalunya hingga takut kenangan buruk itu kembali terulang. Namun karena kini sudah mendekati hari bahagia, Denny tak masalah jika banyak masyarakat yang mengetahui dan mendoakan. Kini Denny Caknan dan Bella Bonita hendak melangsungkan akad nikah pada Jumat 7 Juli 2023 di Madiun, Jawa Timur. Jauh sebelum hari akad nikahnya, yakni hari ini Jumat 7 Juli 2023, Denny Caknan telah mengumumkan kabar pernikahannya di hadapan para fansnya. Hal itu disampaikan oleh Denny dalam acara Batam Ambiar Fest 2023 pada 5 Juli lalu. Di hadapan ribuan penonton, pelantun tembang Lost Doll itu pun meminta restu. Ia menyampaikan jika dirinya akan melangsungkan akad nikah. Sontak, para penonton pun langsung bersorak. Diketahui Denny Caknan sengaja memendam kabar bahagia ini dan baru mengabarkan menjelang hari H. Ia menyadari keputusannya menuai pro dan kontra, namun ia sudah mantap dengan pilihannya kali ini. Hal ini karena Denny takut akan gagal seperti kisah asmara sebelumnya. Setelah mengumumkan kabar bahagia itu, Denny mengunggah foto Bella Bonita di Instagram dengan caption romantis. Akad nikah Denny Caknan dan Bella Bonita akan dilakukan pada Jumat 7 Juli 2023 di Madiun, Jawa Timur pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sosho. Berarti saya tahu. Kayak aku ngono kan ngerti-ngerti jak, ramenan wis rasa mikir ramenan. Berarti ramenan ning mburi gak apa-apa. Ora apa-apa. Rame sing keri. Aku yang dhisik kakak 3 tahun lagi dirameni sing penting ijab kok nyapo. Gak pikirku, pikirku kan gayan sih oke. Lah mikir gayane sok kapan? Sok kapan bari? Yang penting ini mumpung orang tua sehat, kuat, sehat, 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 sehat. Jelang pernikahan Denny Caknan dan Bella Bonita, mantan Denny yakni Happy Asmara merilis sebuah lagu baru. Lagu itu dirilis sehari sebelum akad nikah Denny dan Bella yakni Kamis 6 Juli 2023. Lagu baru yang dirilis Happy Asmara tersebut berjudul Sadar Posisi. Diketahui Denny Caknan dan Happy Asmara sempat menjalin hubungan asmara. Keduanya bahkan sempat digadang-gadang menjadi pasangan serasi. Namun, kisah cinta keduanya harus kandas. Setelah kandas dengan Happy Asmara, Denny Caknan kembali menemukan sandaran hati baru, yakni Bella Bonita. Akad nikah Denny Caknan dan Bella Bonita akan dilangsungkan pada 7 Juli 2023 di Hotel Dasan, Madiun, Jawa Timur. Resepsi pernikahan Denny dan Bella Bonita akan dilangsungkan pada bulan Agustus.
Demikian saudara informasi di Breaking News kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Sihati pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!